deras ya. Tetapi di sini tadi sempat hujan sebentar, kalau dilihat dari jalan yang saya lewati ini kering. Sementara jalan di daerah desa Beangan ini hujan lumayan deras dan basah. Jalur yang saya lintasi ini menuju arah Sawangan, Boyolali ya, dan ini jalan terblok. Jalannya sangat bagus, mulus, nyaris tidak ada lubang. Nah, perjalanan saya menuju Primitive Stone ya, di bawah cuaca mendung tak berarti hujan, itu tergantung nantinya, bisa jadi beberapa saat kemudian dalam hitungan menit akan hujan turun deras. Tetapi enggak masalah, Mbah Gemblong enggak bingung, wong ya udan ora tuku, ya toh. Mau hujan mau enggak ya terserah Gusti Allah. Nah, no problemo, mau hujan mau enggak it's okay. Ya, viewer. Di sini masih ikut kecamatan mungkin ya. Ya, saya menyelami Mas dan Ramil mungkin. Apa kabar? Semoga panjenengan dan keluarga sehat juga dengan anggota Koramil mungkin. Koramil berapa ya kalau mungkin itu? Saya lupa. Koramil menuju Sawangan ya. Oke, okay. Nah ini Mbak Gemblong sudah hampir sampai di Primitive Stone. Itu ya, saya harus melihat spion ya, karena kalau ada kendaraan tanpa lihat spion berbahaya. Orang harus waspada di jalan, harus hati-hati, ekstra hati-hati, jangan gegabah, jangan ceroboh ya, karena hati-hati di jalan itu sangat-sangatlah penting supaya kita aman selamat di jalan raya. Sering terjadi kecelakaan karena faktor ketidakhati-hatian, ketidakwaspadaan, dan faktor ke legoran. Oke, saya akan nyebrang, sudah sepi. Nah, inilah. Wow, hujan mulai turun rintik-rintik ya. Prediksi saya benar, sekalipun mendung tak berarti hujan. Tetapi ya begitulah. Begitulah. Pak. Grimis, Pak. Saya harus parkir sepeda motor saya di sini. Waduh, ini selempat lempit ini.
di sini saja di belakang VW Haili ya. Oke. Creamy. Oke. VW. Apa namanya? Ini VW Bogi. Warnanya kuning. Ini berdekatan dengan mobil Pajero Sport. Pajero ini penumpangnya 4. Pajero, papat jejer loro-loro Pajero. Ini BW. Itu ada gajah. Ini ada kendaraan trail ini. Biasanya Mbak Gemblong kalau naik ke wilayah Merapi pakai ini, dan itu Kawasaki Ninja Urakopen geduk tok jarang dipakai. Nah, ini saya menuju ke tempat kerja dulu. Wah, hujan. Oke, akan Mbak Gemblong tutup dulu nih pintunya. Nah, ini banyak batu ini ya. Ini batu Merapi. Saya nggak tahu. Ini Bro Waryono ada di sini atau di mana ini? Di tempat budidaya ternak ikan gabus. Kayaknya di sini nggak ada. Iya. Oh. Ah, Mas Yono tek pundi, Pak? Mas Yono. Teng lebet. Oh, nggih, nggih, nggih. Kosong toh, ngisi air untuk tempat kutu air. Oh, kutu air, oh sudah bawa dari tempuran. Ya viewer, sekarang ini cuaca ya mendung dan hujan sudah turun. Inilah tempat budidaya ikan gabus ya. Ada 8 ya Pak. 8 kan lebih ya. Ada 8 14 dengan yang itu ya. Ikan gabus ini berfungsi untuk mempercepat penyembuhan ketika seseorang operasi, lagi mempercepat penyembuhan dan mempercepat tumbuhnya sel-sel dalam tubuh. Di dalam tubuh itu kan ada semacam darah yang melawan penyakit itu. Itu urusan dokter saja, itu bukan ranah Mbak Gemblong, daripada nanti salah-salah. Oke, karena ini hujan, Mbak Gemblong akan ke sana ya. Wah, ini hujan. Untung di perjalanan tadi Mbak Gemblong tidak kehujanan. Oke, akan saya balik kameranya. Sekali lagi Mbak Gemblong ngevlog suka-suka ya. Nah, ini ada batu-batu Merapi ini di sana ya. Mau dibikin patung ya. Ya, karena pemiliknya ini memang pematung. Coba Mbak Gemblong akan tengok ke sana dulu. Waduh, hujan ini. Wah, harus lari. Wah. Mas Yono teng mriku mboten? Mas Yono. Mas Yono. Oh, enggak ada. Teng mriku mboten enten. Wah, kok kaya omong karo wong bisu kene iki. Pak Riko toh, wong mriko. Ah, Mas. Yo. Oke. Sehat, Mas? Iya, alhamdulillah sehat. Ini delok. Ganteng nih kok gitu.
Pokoknya dibuat di YouTube ya. Sehat, yang penting sehat gitu. Sehat harus dijaga. Oke. Terus dan barokah ini. Mana tuh orang ujian di ratu ku kok bingung gitu? Ini pun moga. Lanjut. Ini tempat usaha Mas Waryono ya. Bikin apa-apa dari batu dan mempekerjakan banyak tukang. Nah ini. Nah ini kan garapannya ini primitive stone. Nah ini batu apa untuk rumah? Sampai langsung kesini harganya lebih murah ya. Udah nih harus lari nih bahkan kameranya basah aduh aku dan anggap Mbak Mbro bukan anu loh, bukan karena hujan Mbak Mbro misuhnya bukan ya. Nah ya sudahlah. Singkeri Cokot Boyo, singkeri api-api, singkeri Cokot Boyo, singkeri Ubruk Matan, api-api, jangan sampai, ojo ngasih keri, jangan sampai ketinggalan, ya, ada lagu toh, singkeri Cokot Boyo, gitu toh. Itu saja ngevlog Mbah Gemblung. Wong Gemblung kuwi bebas.